Rumah sakit jiwa sering dikonotasikan seram dan enggan orang untuk datang ke sana. Namun kondisi sekarang yang penuh dengan ketidakpastian, maka rumah sakit jiwa sangat dibutuhkan. Mari kita lihat sisi lain dari RSJ, yaitu Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Ramino Kondo Utomo Provinsi Jawa Tengah. Kita kupas satu layanan yang semua pasien yang dirawat akan melewatinya, yaitu IGD. IGD adalah instalasi gawat darurat, tempat orang gawat dan darurat yang membutuhkan pertolongan segera. Seperti apa alur layanan yang ada di IGD RSJD Dr. Ramino Kondo Utomo? Mari kita saksikan. Ternyata IGD Rumah Sakit Jiwa sangat bersih, nyaman, fasilitas sesuai standar, dan bisa menerima layanan kesehatan baik jiwa dan umum seperti penyakit dalam, bedah, anak, objin, syaraf, dengan tenaga kesehatannya yang profesional. Bicara tenaga kesehatannya, mari kita dengarkan hasil wawancara dengan Kainsal IGD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Ramino Kondo Utomo. Perkenalkan, saya Dr. Bobi, Kepala Instalasi IGD. Di IGD RSJD Yamino ini kita memiliki layanan untuk pasien jiwa yang bisa dilayani antara lain pasien psikotik, geriatri, anak remaja, dan juga napsa. Selain pasien jiwa, kita juga bisa melayani pasien non-jiwa antara lain objin, penyakit dalam, anak, bedah mulut, dan juga saraf. Untuk pemberi pelayanan profesional yang ada di IGD, antara lain dokter umum yang sudah bersertifikat ACS dan ATLS, perawat yang sudah bersertifikat PTJLS, bidan yang sudah bersertifikat APN. Ruangan yang ada di IGD antara lain ruang isolasi, ruang observasi untuk pasien psikiatri yang gelisah maupun non-gelisah, kemudian ruang observasi untuk pasien non-jiwa, kemudian ada ruang tindakan resusitasi, ruang tindakan bedah, dan ruangan ponek. Bagaimana? Masih takut ke IGD RSJD Dr. Ramino Kondo Utomo? Harapan kami dengan hadirnya ini, masyarakat akan lebih kenal, lebih dekat dengan Amino. Sampai bertemu di warta selanjutnya. Saya, Bini Sancaya, untuk SKSD Amino.